Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrembangnas 2024 yang diadakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Senin 6 Mei. Acara yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di tanah air. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan anggaran, serta rencana pembangunan dari pemerintah dan pusat yang belum sinkron dengan kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah pusat membangun bendungan. Jadi, bangun lagi irigasi primernya. Jadi, tapi irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan. Biasanya memang kalau gubernur, bupati, wali kota ditanya sanggup pak. Begitu sudah selesai, berapa kita APBD kita habis waktu ini untuk ini. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar anggaran daerah digunakan untuk program strategis dan tepat sasaran yang berorientasi pada hasil sehingga nantinya berdampak bagi kemajuan daerah serta masyarakatnya. Dari Jakarta, Yoki Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.